apa punca sebenarnya adanya orang ketiga? Ramai orang yang berlaku pada ramai wanita di luar sana yang tak ada ilmu, dan saya juga dulu adalah, bila tak ada ilmu, kita rasa kita cuba nak minta maaf dengan suami kita. Kita rasa, okay, maafkan saya bang, saya ada buat silap. So, abang lupakanlah orang sana. Kita cuba nak pujuk suami kita. Itu adalah umpama dia panggil penedol je. Lepas tu, gaduh balik. Sebab apa? Lubang jiwa suami kita masih dan ada. Lubang jiwa kita tak ditimbus lagi. Kita masih tak ada. Tahu. Kita tak faham. Apa sebenarnya keperluan jiwa suami kita? Apakah keperluan fizikal suami kita? Ramai orang fikir, sekadar dah bersama, puas. Tak. Tak. Bukan simple macam tu. Dia ada, dia punya seni dia. Dia ada jenis-jenis orang berbeza. Suami anda dengan Cik Rahim, lain cara kepuasan dia. Dia sebenarnya, lelaki ni, dia mencari hal yang luar, sebenarnya dia tak bahagia. Sebab apa? Dia memang manusia ni, dia datang dalam perkahwinan nak mencari kebahagiaan. Maksudnya apa? Bila orang mencari kebahagiaan, sebenarnya hati dia kosong. So, suami saya datang berkahwin dengan saya dengan harapan nak bahagia. Masalahnya adalah saya memang tak bahagia. Saya hidup penuh stres, marah-marah. Of course, mula-mula kita kenal macam okey. Kita harap okey, kita rasa macam best. Tapi lama-kelamaan, kita tak boleh nak sorok dah ketidakbahagiaan diri kita ni. Okay, lubang jiwa saya panggil. Ada sesuatu lubang dalam jiwa dia yang you nak faham. Dan you pun nak ada lubang jiwa you juga yang you nak faham. Dan macam mana supaya you dan suami you sama-sama boleh saling memaafkan. Okay, of course, sebab tak tahu. Kemudian tak cukup sekadar memaafkan. Kena repair apa yang kosong ni antara you dengan suami you ni. Kena isikan. Kena isi apa yang kosong. So, bila you nampak lubang jiwa you, you nampak lubang jiwa suami you, you akan faham. Bila you ada kefahaman, bila ada kefahaman, barulah faham kenapa you macam ni. Kenapa suami aku macam ni. Oh, patutlah. Ah, gitu ayat dia.